Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang hal yang membatalkan puasa masuk melalui rongga mulut, kemudian rongga hidung, kemudian rongga telinga, dan kemudian rongga buang air kecil, kemudian rongga lubang air besar. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan mengkaji hal yang membatalkan puasa selanjutnya. Sebelum itu ada beberapa catatan, di antaranya adalah yang mengenai tentang ludah. Untuk hal yang mengenai ludah ini, maka ada beberapa catatan bahwasanya ludah itu adalah apabila ludah yang tidak bercampur dengan ludah orang lain, berarti ketika ludah itu bercampur dengan ludah orang lain maka itu membatalkan puasa ketika ditelan. Yang kedua adalah ludahnya adalah belum keluar dari rongga mulut. Apabila ludah sudah keluar dari rongga mulut kemudian tertelan lagi, maka itu adalah membatalkan. Contohnya kita sudah keluar seperti ini, kemudian kita telan lagi ludah itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ludah ini statusnya tidak bercampur dengan zat yang lain. Apabila tercampur itu dapat kita pisahkan, maka harus kita buang. Apabila tidak bisa dipisahkan, maka itu dimaafkan. Seperti kita sedang bersiwak, kemudian ada aroma yang masuk bercampur dengan ludah ketika siwak itu kita gunakan, maka ketika kita telan maka tidak mengapa. Begitu juga hukumnya sikat gigi dengan odol, itu sama hukumnya dengan bersiwak. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Hukum muntah dengan sengaja adalah membatalkan puasa secara ijma' para ulama. Para ulama mengatakan ini hukumnya batal puasanya. Kemudian apabila tidak sengaja bagaimana? Apabila tidak sengaja maka hukumnya tidak mengapa, asal tidak ditelan lagi muntahnya. Mengapa? Karena muntah ini adalah sebagian ulama mengatakan najis. Jadi tidak boleh menelan najis. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apabila orang tahu bahwasanya dia ketika mencium sesuatu dia akan muntah, maka dia kemudian mencium sesuatu dengan sengaja kemudian dia muntah, maka hukum puasanya bagi dia adalah batal. Namun ketika dia tidak sengaja menciumnya, contoh apabila ada seorang ibu-ibu yang para ummahat yang sensitif ketika mencium sesuatu bau ikan misalkan kemudian dia muntah tidak sengaja, maka hukumnya tadi dia jangan menelan muntah itu. Maka muntah itu dikeluarkan, kemudian dia berkumur-kumur mensucikan mulutnya dari muntah tersebut. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Artinya bersetubuh di siang hari ketika dia sudah mulai berpuasa. Ini hukumnya, jatuh hukumnya adalah membatalkan puasa bagi orang yang bersenggama. Di sini ada pertanyaan, bagaimana batasan membatalkan puasanya? Yang membatalkan puasanya adalah ketika kemaluan, kepala kemaluan pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita. Jadi batasannya adalah sampai situ. Nah, ketika sudah seperti itu, maka hukum puasanya adalah pertama bagi sang suami, karena dia adalah seorang kepala rumah tangga yang harus ditaati kepada istrinya, dan sang istri tidak memiliki daya dan upaya karena harus mentaati suaminya, maka sang suami harus mengkodok puasanya dan mengganti puasanya, kemudian membayar kifarat. Untuk sang istri, menurut para ulama,
karena dia mahkum alaihi atau di bawah kekuasaan sang suami, maka sang istri hanya membayar qadha saja tanpa membayar kifarat. Untuk kifarat puasa adalah yang pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua, apabila tidak ada budak, maka dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kemudian apabila dia tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut, maka yang ketiga adalah membayar fidyah, yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin sebatas satu mud, ukurannya satu mud atau 60 sampai 70 gram kut atau bahan pokok kepada 60 orang miskin tersebut. Ini yang berkaitan dengan bersenggama. Jadi hukum bersenggama bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita jagalah puasa kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.